Halo yuk, aku di iya di apa? Yang kamu share waktu itu. Kayaknya titiknya udah pas. Iya, rumah kamu kan? Yo. Oke. Oke teman-teman, ini aku masih sama Ayu yang kemarin. Jadi ya kepengin biasalah weekend jalan-jalan. Gimana keseruannya, ikutin terus ya udah satu official. Halo. Ketemu lagi kita. Ketemu terus. Iya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, kan mumpung di sini. Iya benar. Akunya maksudnya. Iya. Kan gak apa-apa. Mau kemana? Terserah kamu. Aku mau ditunjukin kemana nih? Kemana ya? Jalan-jalan aja lah. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke Pantai Bali. Cakep, gitu dong. Oh, mau pantun. Ya elah. Ini sayang banget ya, cantik tapi lemot. Enggak, gue bercanda-bercanda. Bercanda-bercanda. Enggak, emang lemot. Eh, serius? Iya, serius. Rata-rata on gitu. Iya, tapi kategori orang cantik tuh selain pendek, kecil juga lemot ya. Iya, emang lemot. Iya, iya sih, aku sadarin aku lemot. Oh. Banyak yang ngomong aku lemot. Kenapa sih orang cantik itu gitu? Enggak cantik. Kan semua cewek juga cantik. Iya, tahu. Taruh belakang aja kalau di situ susah. Nanti kalau buka pintu jatuh loh. Kasihan barang yang di dalam. Oke. Nyender aja nggak kok? Iya. Biar santai. Temu lagi. Wangi ya? Kamu? Iya, kayak itu kok. Kamu juga kayak. Kayak bujang. Wah, yang mana kok bujang? Statusnya. Iya. Karena aku masih bujang. KTP-nya. Ayo. Maaf ya, Yu. Kenapa? Aku minta maaf kalau aku nyaman sama kamu. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Iya. Kenapa ya? Gak apa-apa. Ini jalan-jalan aja lah ya. Ini ya. Yang penting aku gak gabut aja hari ini gitu. Oh, berarti aku nemenin kamu gabut? Ya, aku malas aja kalau di kamar sendirian. Aku tuh paling gak suka sendirian gitu. Iya. Nah, kenapa kesininya nggak bawa teman? Nggak enak dong. Nanti teman aku ditinggal, aku di sini sama kamu. Ya dia suruh cari cewek sini lah. Yang ada yang mau? Iya banyak. Banyak ya? Nggak tahu juga sih. Ini kenapa sih sama-sama pakai jeans hari ini? Oh iya, kamu ngikutin sih? Enggak ngikutin. Ini tuh emang kita feeling. Udah ada feeling batin oh. Aja. Ada-ada iya. Aja. Iya. Aku kayaknya tambah sulit nih kalau. Kayak gimana gitu rasanya kok kalau panggilnya ayu aja. Terus mau manggil apa? Apa ya enaknya ya? Apa sih? Jangan pakai senyum kayak gitulah. Aku murah senyum. Iya nggak apa-apa tapi jangan murahan. Enggak dong. Nggak apa-apa murah senyum aja dah nggak apa-apa. Apa ya? Apa ya kiranya? Apa sih manggil? Kenapa enggak? Emang kenapa sih kalau ayu aja? Kayak kurang ada chemistry gitu jadi. Ai. Ayang gitu. Hah? Ayang. Iya, apa gimana?
Ay aja kan Ayu, depannya kan Ay. Oh gitu. Iya. Oke. Kamu panggil aku apa? Maunya dipanggil apa? Sayang. Ih sayang. Enggak nanti baper. Enggak. Aku enggak baper. Kan bestie. Iya kan bestot. Bestot. Oke bestot. Iya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Toh kamu juga single ya kan? Iya. Kecuali kamu punya cowok atau punya suami. Aku gak berani. Suami jauh banget mikir udah misal, suami. Misal, kan misal. Oke. Oke lah. Oke dong. Oke lah. Iya. Kamu nggak tahu ya kalau di pantai ada mobil terbang? Hah? Ya nggak ada. Nggak ada ya? Ya nggak ada. Iya, lagian kamu nggak perlu tahu. Yang kamu harus tahu itu aku nyaman sama kamu. Emang ada mobil terbang? Ada aja. Iya makanya kamu nggak harus tahu. Tapi kalau sayang, kamu harus tahu. Sayang. Sayang lo. Aduh, kayaknya aku tambah ini nih. Tambah betah di sini. Gimana dong, Yu? Stay aja di sini. Aduh, kamu emang mau tanggung jawab? Enggak mau, aku tinggalin lah. Wah, tuh kan kamu jahat kan? Enggak, percaya. Kan bestot. Oke. Iya. Emang zaman sekarang tuh gitu. Berkedok bestie gitu. Iya gak sih? Oh, gitu ya. Ujung-ujungnya staycation. Banyak ya yang kayak gitu? Banyak. Iya, soalnya cowok-cowok sekarang mesumers. Iya. Semua ya? Iya, mesumers. Apaan sih? Bahasanya loh. Gak dijelasin detail. Iya. Lagian ini muncul aja kata-kata kayak gitu. Mesumers apa? Mesumers. Mesumers gitu loh. Kayak kayak fans kan pakai ers-ers gitu kan. Udah makan kamu? Udah. Sorry. Salah. Udah makan? Udah. Oke. Kamu masak sendiri apa gimana? Enggak lah. Enggak? Kok enggak? Mama yang masakin. Oh mama ya. Kok gak masak sendiri sih? Bisa masak gak? Bisa, cuma enggak enak. Oh, mungkin perlu belajar lagi kali ya. Ya kan lebih gampang. Iya sih, tapi baru ini sih baru. Iya. Baru dikasih tahu tadi sih jadinya agak lupa-lupa gitu. Tapi kalau mama kayaknya enggak susah dilupain tuh kayaknya. Iya. Mama. Iya, mama dari anak-anak. Bilang pada gombal. Siapa? Kamu. Yang nanya. Anjir. Gak lucu banget sumpah. Iya. Gak lucu ya tapi ketawa. Iya emang. Saking garingnya bikin lucu ya. Aneh.
Enggak kok, aku juga kayak gini spontan doang. Uhuy. Uhuy. Spontan. Uhuy. Aduh. AC-nya kurang gede nih. Udah full loh. Udah full? Udah. Enggak lah, aku kecilin aja. Bisa panas. Soalnya ada ya kamu di sini bikin hatiku sejuk. Sumpah ya. Kenapa? Sini ku sakit, ketawa terus. Oh ya? Wow, mana yang sakit? Sini, rahar. Aduh. Aku gak bisa nyembuhin kalau di situ. Tapi kalau hati kamu yang sakit, aku bisa sembuh. Masa? Iya. Emang gimana? Hah? Emang gimana? Selalu hadir di waktumu yang lagi sendiri. Iya, biar kamu gak ngerasa kesepian. Iya gak sih? Iya. Tuh juga kamu di sini bikin aku nyaman kok. Gak apa-apa kali kalau aku membalas yang sama. Iyalah, harus. Iya. Itu kok ada tai lalat sih di sini? Di iya. Mobil. Iya. Lalatnya corok ya. Saru. Enggak sopan masa di pipi. Iya, masa di pipi. Kenapa? Hai. Enggak apa-apa. Senyum, 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 panas. Senyum. Panas? Ya elah. Rasanya sih gede loh. Panas. Dan nih aku gede. Cuaca kali ya? Ya mungkin. Ini kita jalan-jalan kemana, Ay? Ke mana aja lah. Rambut kamu matching ya sama bajunya? Oh ya, kuning ya? Oh, kuning ke coklat-coklat. Orange kan? Orange coklat bukan sih? Apa ya? Kunyit. Kunyit, iya kunyit. Kunyit. Iyalah. Bawahnya juga matching sama kamu. Yang mana? Ini jeans. Oh jeans. Matching sama punya. Oh, kirain yang mana? Kuning kunyit ya, aku lama tuh nggak pernah lihat warna itu lagi tuh. Kayak aku lama nggak ketemu kamu kemarin. Ya nggak lama-lama banget sih, cuma 3 bulanan. Iya ya. 3 bulanan aja lumayan tau. Hari ini kamu free berarti? Free, aku free terus. Oh free terus sekarang? Yeah. Udah gak kerja? Enggak, udah keluar, baru keluar berapa hari yang lalu lah. Oh gitu. Pengen. Enggak lagi nyari kerja lagi kemana gitu? Belum sih. Belum ada yang cocok? Di rumah aja. Oh lebih di rumah, istirahat dulu iya. Gitu? Oke. Okay. Oke. Okay. Pengen cepet-cepet dinafkahin. Oh ini kode apa gimana nih? Enggak, cuma ngomong. Oh cuma ngomong? Iya. Cuman belum ada aja gitu ya? Iya, orangnya. Belum ada aja. Ada kriteria? Enggak sih. Enggak? Enggak. Yang penting berarti kerja kalau... Oh yang penting kerja. Oke. Berarti kalau cowoknya giginya maju. Ya enggak juga. Katanya enggak ada kriteria. Ya, iya ya, yang apa ya? Yang ya itu gimana ya kalau cipok kan gitu. Oh mikirnya sampai ke situ? Iya anjir. Pikiranku jorok banget sih. Iya ya. Iya juga sih. Lu ngapain? Iya kan? Iya iya sih. Aku belum pernah salah. Belum pernah apa? Ketemu sama yang giginya maju. Oh. Iya. Siapa tau mau nyoba? Enggak mau, enggak minat. Kok enggak minat? Enggak minat. Berarti bukan kriteriamu? Bukan lah. Berarti ada dong kriteria? Ya kriteria ada, cuma kan enggak. Aku boleh nebak enggak kriteria kamu? Boleh. Kriteria kamu itu, coba lihat tanganmu. Balik. Bilang pada tuh.
balik. Oh iya, kriteria kamu itu apa? Kamu ini masih muda ya kan? Masih 22 tahun, 21. Mm-hmm. Iya kan? Betul. Kriteria cowok kamu itu yang suka pakai jaket jeans, baju kaos putih, pakai kacamata. Enggak, tinggal di iyain atau enggak gitu loh maksudnya. Itu kamu sendiri. Emang ya? Oh sorry, aku nggak sadar. Aku lagi. Aduh. Oh ternyata aku. Oh. Tapi aku lihat di tanganmu itu loh. Besar. Apa? Aku salah lihat ya? Salah lihat. Tadi aku lihatnya tangan yang ngegenggam aku ke masa depan aku nanti. Sumpah ya. Dari kemarin di ituin gombalin terus. Loh kenapa? Kan jadi seneng kan? Iya, nah, takutnya gak bisa tidur. Aku gak gombal. Yaudah aku temenin sampai kamu tidur. Gimana? Ya gak boleh. Oh gak boleh? Enggak lah. Boleh gak ya? Boleh gak? Enggak lah. Aku juga tidurnya sendiri kok. Di mana? Di penginapan? Ya di hotel. Di tengah kota tapi lantai 5 kamar sekian. Kamarnya nanti aku kasih tahu. Oh boleh aku kasih tuh. Oh kalau mau boleh. Ya aku tuh kadang-kadang suka butuh teman curhat sih. Emang apa yang dicurhatin? Ya beban hidup. Beban hidup ya, beban masalah gitu kan. Iya gitu. Jadinya susah tidur. Kalau ada teman cerita kan tau-tau ngantuk. Iya gak sih? Iya. Iya. Kamu mau gak? Boleh. Boleh? Boleh. Nah, ini kan udah sore nih, bentar lagi malam. Langsung kesana. Mau? Mau. Oke.